masak kaki kambing. Cek. Ini aku udah siapin bawang merah, bawang putih, dan juga cabai hijau. Kita panasin minyak sapi. Oke, cukup. Kita goreng dulu rempahnya. Kemudian masukkan bawang merah. Oke, bawangnya sudah kuning. Kita masukkan tomatnya. Kemudian kita masukkan bumbu kari, kunyit, dan juga garam masala. Diaduk. Masukkan 1 buah Maggi Cube. Garam 1 sendok penuh. 1 sendok gula. Aduk kembali. Kemudian kita masukkan kaki kambingnya yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita masukkan 600 ml air. Oke, aduk-aduk ya sampai rata. Setelah diaduk rata, kita akan tutup. Oke, sudah ditutup rapat. Biarkan sampai bunyi. Guys, tadi aku lupa masukin ketumbar, lada hitam dan lada putih ya. Dan juga jahe sama daun ketumbar. Aku lupa tadi. Oke, ini sudah 20 menit mendidih dan kita buka. Kita masak kembali. Terus bumbu ininya ya. Ketinggalan tadi sama jahenya juga. Oke, kita aduk-aduk ya. Dan ini dia teman-teman, hasil akhirnya. Kari kambing, kaki kambing ya, kari kaki kambing udah jadi. Wow.